hobi Allah Subhanahu wa taala, yang di mana pada hari ini alhamdulillah kita semua diberikan berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Quran kepadamu, maka dengarkan, maka diamlah dan dengarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الأس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan ke dalam diri. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengharamkan jual beli,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh Allah telah beriman. Allah orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggangan waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menjedakakannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidak zalimi, dirugi. Maha benar Allah atas segala perbuatan. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat serta salam kita panjatkan selalu untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi atas 212 ini, mengawal dari awal sampai mewujudkan 212 efektif. Dari tanggal 27 Oktober 2017, kami memulai dari berjamaah. Alhamdulillah, hari ini Ahad 25 Februari, kita bisa persembahkan 212 di tengah-tengah warga Cikale. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dirjen Purnawirawan Bambang Heru yang berkenan hadir membaur dengan jamaah kami ya Pak, terima kasih. Dan alhamdulillah Pak Haji Ujang bersama DKM-DKM setempat, dan tidak lupa kami panjatkan syukur juga di tengah-tengah kami datang Bu Eka Rusmianti, koordinator pusat komunitas dari KS 212 pusat. Terima kasih Bu Eka yang sudah bersusah payah hadir dari Jakarta menuju ke sini, macet ya Bu ya pastinya. Alhamdulillah ini pagi-pagi kita juga sudah kedatangan malaikat-malaikat kecil kita, anak-anak dari Panti Asuhan dan warga sekitar untuk yatim piatu dan duafa. Hari ini kami juga berkenan bertemu untuk bersilaturahim. Ini yang memang menjadi konsentrasi kita, bahwa keberadaan kami 212 adalah memberkahi. Jadi alhamdulillah paket 212 adalah berpotensi untuk umat plus berkah untuk warga sekitar, terutama anak-anak yatim kami dan duafa kami. Mohon doa dan support dari Bapak Ibu semua di sini, karena keberadaan kami memang harus berjamaah. Hidup dan matinya usaha ini dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa berjamaah memang tidak mudah, tapi kami akan terus upayakan bahwa ini akan menuju dan membangkitkan ekonomi umat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu jamaah dan pengurus yang standby Bu ya, dalam waktu 3 bulan bersusah payah mewujudkan bagaimana nih estimasi biaya yang kurang lebih 1,2 M dari mana. Tapi kita mulai saja. Alhamdulillah hari ini terwujud.
mustahil ya Bu dalam hitungan waktu 3-4 bulan ini semua terjadi. Dari jamaah yang 360 akhirnya mengerucut menjadi kurang lebih 236 untuk investor. Bukan suatu yang mudah, tapi kita tetap mulai. Jadi sampai hari ini pun kami masih membuka diri untuk investor-investor kami yang baru hadir. Kami persilakan di pojok sana untuk pembelian atau penyertaan sahamnya. Perlembarnya 500 dan minim 2 lembar. Monggo Bapak Ibu yang berkenan ingin membantu untuk berpartisipasi untuk penyertaan modalnya, kami masih membuka diri. Alhamdulillah. Terima kasih dari kami. Kami tidak perlu berpanjang lebar karena memang ini waktu sudah cukup siang. Selanjutnya kami mungkin persilakan nanti dari Pak Bambang dan Bu Eka memberikan sambutan buat warga kami yang Masya Allah persatuan, jamaah, dan komunitasnya sangat kuat dan diharapkan kedepannya akan memberkahi semuanya. Itu dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali adanya suatu usaha bersama, gerai bersama, gerai bawah sepeda bersama, yang intinya adalah kebersamaan. Nah, pertama ucapan terima kasih juga bahwa warga RT 07 telah diundang sehingga di lingkungan yang terdekat ini telah hadir suatu gerai yang memang berlandaskan syariah. Khusus kepada warga 07 yang ada dan kepada Bapak RW ini, saya selaku warga, selaku ketua RW sekaligus berkenalan. Ibu Eka yang mana? Terus ibu tadi bu? Ibu Aida. Kemudian yang saya hormati saudara saya, ini kakak saya, abang saya, Mas Budi, serta Mbak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas karunia dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kekuatan. Kesempatan yang terpenting adalah kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang indah ini. Saya ucapkan juga pada Bapak Ketua RW 013, RW 13, RW yang baru, tadinya RW kami ini RW 11, kemudian Bapak Ketua RT, Bapak Sang, Bapak Staf dari RW 13. Bapak dan Ibu sekalian, saya hampir lupa kalau hari ini ada diundang. Saya diundang untuk hadir dalam acara grand opening ini selaku ketua DKM Musola. Tadinya saya maju mundur, ini acaranya di mana? Bapak dan Ibu sekalian, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ada selebaran semacam himbauan akan adanya pembukaan gerai 212 ini. Tapi saya tunggu-tunggu tindak lanjutnya nggak ada. Jadi hanya kertas saja segitu, saya terima. Saya tanya sama yang di rumah, ini apa ini? Tidak ada kejelasan. Kemudian, beberapa waktu kemudian, ada staf musola yang menyampaikan ke saya bahwa pembangunan ataupun perkembangannya belum dilanjutkan. Jadi saya juga apatis ya. Jadi apatis itu artinya saya pasif, tidak tahu apa yang harus saya buat. Bapak dan Ibu sekalian, tapi pada hari ini, alhamdulillah, wasyukurillah, gerai 212 ini bisa dibuka, bisa diresmikan. Walaupun tadi ada himbauan untuk segera diurus surat izinnya. Apakah izinnya itu melanjutkan Ibu Maret yang lalu atau baru? Ini harus nanti diperjelas. Karena sekarang ini Bu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa aja berbuat apa saja, tetapi yang penting adalah aturannya, undang-undangnya. Belum nanti lagi pesaing-pesaing itu, kalau melihat kita maju, itu pasti akan digoyang. Ini yang harus hati-hati, makanya harus segera ditindaklanjuti dengan surat izin, perizinan, dan sebagainya. Itu sudah biasa di mana-mana, dalam usaha bisnis ataupun persaingan apapun. Kalau ada kelihatan yang maju, itu akan dicari.
akan dicari celah-celah kelemahannya. Celah-celah kelemahannya sehingga ini nanti tidak maju-maju. Kemudian saya sebagai warga RT 07, alhamdulillah saya sejak tahun 90 ada tinggal di sini. Berharap agar gerai ini bisa maju, kemudian operasi Syariah 212-nya juga bisa maju dengan catatan Bapak dan Ibu sekalian. Pengalaman sekian puluh tahun saya bekerja, saya dinas, saya ikut koperasi. Saya masuk di koperasi kedinasan. Yang terjadi adalah koperasi itu yang maju, yang kaya, itu hanya pengurusnya. Itu umum sekali ya. Koperasi itu yang maju, katakanlah yang untung, yang kaya, pengurusnya saja. Pengurusnya saja. Sehingga anggotanya itu hanya dapat sekian profit, sekian persennya saja. Tidak, kalau saya bilang tidak menjanjikan. Artinya warganya, anggotanya itu iurannya rutin, tapi tidak ada perkembangannya. Nah ini harus diingat untuk pengurus 212 ini. Operasi ini harus transparan. Transparan sehingga tidak hanya memajukan pengurusnya saja. Namanya pengurus tapi orangnya gemuk-gemuk. Nah, aneh lah. Pengurus tapi orangnya gemuk-gemuk. Nah, jadi saya pesan saja bahwa untuk operasinya tolong transparan, agak transparan, lebih transparan. Artinya bagaimana perhitungannya, bagaimana keuntungannya, bagaimana penghasilan dan sebagainya. Karena pengalaman di koperasi-koperasi dimanapun yang saya lihat, itu justru pengurusnya, pengurus itu bawa barang dari luar taruh di tokonya. Ya, jadi secara pribadi-pribadi bawa toko, ulangi bawa uang, bawa barang yang dijual di koperasi itu. Keuntungannya ya dibawa dia. Karena seluruh anggotanya nggak bisa monitor. Ini barang belanja modal saya yang ikut atau barangnya bapak itu. Yang umum begitu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya bawa barang jualan, dijual di toko koperasi, begitu laku, untungnya ya buat dia, tidak masuk ke koperasi. Nah ini tolong nanti seluruh anggota koperasi yang tadi 200 sekian orang itu, ya harus jeli. Maaf bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi bukan kita harus seujur, ya bukan kita harus curiga, tetapi kenyataan sekian puluh tahun saya ikut koperasi kebanyakan seperti itu. Bahkan nanti ketuanya kabur karena sudah bawa uang koperasi. Kemudian koperasinya tekor, koperasinya rugi, bangkrut, modalnya saja hilang, boro-boro untungnya. Jadi modalnya hilang. Ini tolong nanti diwaspadai. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya selaku anggota koperasi. Jadi pada saat masukkan modal, ada modal pokok, modal sukarela dan seterusnya, dihitung-hitung misalnya 10 rupiah. Sekian puluh tahun jadinya cuma 11 rupiah. Itu masih untung 11 rupiah. Ada yang jadi tekor cuma 9 rupiah. Jadi saya selaku warga RT 7 mulai dari awal mengingatkan agar operasinya, koperasi Syariah 212 ini mungkin terpusatnya di mana, saya berharap yang lebih transparan agar gerai ini bisa maju. Kemudian yang berikutnya saya berpesan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk mengurus gerai 212 ini, barang-barang. Kenapa sih biasanya kita itu kalah bersaing dengan pesaing kita, pesaing bisnis yang lain? Karena tempat kita tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi yang dijual hanya itu-itu saja barangnya. Barangnya jenisnya tidak berubah. Tidak untuk banyak kebutuhan. Jadi justru banyak barang-barang yang macet, barang mati yang tidak laku dijual. Nah ini tolong juga diperhatikan. Sehingga gerai ini akan selalu untuk anggotanya, ya belanjanya di koperasi ini. Karena memang tidak ada, barangnya semua tercukupi. Mohon maaf, seperti
secara pribadi saya kalau belanja harus di tempat yang lengkap kira-kira gitu kan. Ya, harus lengkap satu tempat, satu titik, dapat semua, pulang sudah lengkap. Nah ini harus jadi tantangan gerai juga. Gerai 12 Maret ini juga harus tertantang bahwa kalau Bapak itu datang, seluruh kebutuhan ada di sini. Soal harga mungkin tidak ada masalah. Nah, selisih serupiah, dua rupiah mungkin karena ini kebutuhan untuk berjamaah, mungkin tidak ada masalah. Tapi tadi ketersediaan barang, ya, ketersediaan barangnya cukup atau enggak. Sehingga warga, anggota koperasi itu belanjanya ke sini. Ini dua hal yang perlu saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya secara atas nama warga RT7 mewakili keluarga besar RT7 RW13 mengucapkan terima kasih atas dibukanya gerai ini dan selamat atas dibukanya gerai 212 Mart Cikaret ini. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan pokok warga khususnya RT7, seluruh warga RW13. Karena kita tahu sebelah kita ini ada Alfamart, itu salah satu pesaing bisnis. Tetapi percayalah, walaupun toko itu berjejer, kalau Allah sudah berkehendak, kau belanja di situ, dia akan belanja di situ. Jadi rezeki tidak akan lari kemana. Itu tadi yang artinya bahwa walaupun kita pesaingnya banyak, rezeki itu tidak akan lari kemana, tidak akan salah alamat. Rezeki itu tahu di mana kita. Kita tidak tahu rezeki itu ada di mana, tapi rezeki itu tahu kita ada di mana. Sehingga kita tidak usah risau. Mari kita bulatkan tekad untuk membesarkan gerai 212 Mart ini, koperasi syariah 212. Ini yang perlu sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bu Eka, kemudian kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kedengeran suaranya ya? Saya ulangi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka meresmikan acara grand opening 212 Mart Cikaret Kabupaten Bogor, yang insya Allah ini merupakan berkah dan amanah dari umat. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada adik-adik dari Panti Asuhan. Yang kami hormati Ibu Aida selaku Ketua Komunitas Kabupaten Bogor. Ibu Aida yang luar biasa, saya tahu persis bagaimana perjuangan beliau dari awal sehingga terbentuknya dua, yang di bawah binaan beliau ada dua, 21 rumah ini. Kalau saya sebut Bu Aida ini kecil-kecil cabai rawit, karena badannya kecil tapi lincahnya luar biasa. Dan terbukti hasil kerja beliau ini kita bisa buktikan ada muncul 212 Mart di Cikaret Cibinong. Tepuk tangan untuk Bu Aida. Terima kasih Bu Aida. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Aida menjadi amal baik, dan mudah-mudahan apa yang beliau perjuangkan, jerih payah beliau, titik keringat beliau, lelahnya beliau menjadi amalan beliau dan menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Yang mati Bapak Purnawirawan Brigjen Bambang Heru, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Kabupaten Binong, Kabupaten Bogor. Yang kami hormati dan kami muliakan adik-adik Panti Asuhan, ada adik yatim piatu, serta para investor, para anggota koperasi syariah Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian,
Saya berterima kasih telah diundang oleh Bu Aida. Jujur sebetulnya agenda saya bukan di Kabupaten Bogor, tapi mungkin memang rezekinya Bu Aida. Karena memang sebetulnya hari ini saya ada agenda ke Palembang. Ke Palembang untuk ada undangan di sana. Dan juga ternyata di Palembang batal, gak jadi, diundur bulan Maret. Dan ada beberapa komunitas lain yang yang meresmikan 212 yang sudah mengundang saya itu beberapa minggu kemudian sebelumnya. Tapi kemarin 2 hari yang lalu, nggak tahu kenapa saya, ya udah saya datang ke Bu Aida aja deh. Ini mungkin rezeki Bu Aida ya. Ya mungkin karena jerih payahnya saya tergerak hatinya ke sini gitu loh. Ya ini kekuatan dari doanya Bu Aida ini saya rasa. Selamat datang Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami memberikan sedikit gambaran tentang KS 212 Pusat. Koperasi Syariah 212 Pusat ini merupakan hasil manifestasi dari kegiatan aksi bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 yang lalu. Alhamdulillah, Koperasi Syariah 212 ini merupakan amanah dari para ulama. Amanah dari para ulama yang mana memiliki tujuan agar kita umat Islam khususnya kita bersama-sama bersatu dalam membangun perekonomian umat. Kenapa? Karena saat ini sudah waktunya kita bangkit, waktunya kita bersatu. Sudah waktunya kita harus merebut perekonomian yang ada di Indonesia khususnya, supaya kita tidak lagi sebagai kaum yang terjajah dari sisi ekonomi. Nah, kenapa kita buat koperasi? Karena koperasi ini kita menganut sistem kebersamaan, berjamaah. Dalam koperasi kita bersama-sama bergotong royong membangun ekonomi. Tidak ada yang dominan di sini, tidak ada kapitalisme di sini. Kita bersama-sama. Nah, alhamdulillah sekarang anggota kita diresmikan tanggal 6 Januari 2017 yang lalu, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini kita alhamdulillah sudah terkumpul anggota dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Itu sekitar kurang lebih 10.000 anggota dari seluruh Indonesia dan juga ada di dunia. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau untuk koperasi baru, ini merupakan saya rasa prestasi yang bagus. Alhamdulillah dari anggota itu kita membuat komunitas-komunitas. Anggota komunitas itu minimal 100 orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah satu komunitas itu ada yang 1.800, 1.200 dan lain sebagainya. Tapi minimal tuh di sini 300 lebih. Tadi saya dapat laporan dari Ibu Aida 300 lebih. Itu kita dari komunitas yang sudah mendapatkan SK, itu kita ada kurang lebih 180 komunitas dari Aceh sampai Papua dan juga di luar negeri. Dan ada kurang lebih 250 komunitas yang belum mendapatkan SK tapi sudah membuat jaringan. Itu juga tersebar dari Aceh sampai Papua dan juga di luar negeri, misalnya seperti di Arab Saudi, di Turki, di Malaysia, Korea Selatan, di Singapura, di Qatar, Jepang. Artinya apa? Kita umat Islam, dampak dari aksi 212 ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga menggelegar di seluruh dunia. Itu menggetarkan hati umat muslim. Nah, jadi ini merupakan hal yang kita harus jalani dan ini merupakan takdir bagi umat Islam. Bahwa kita saat ini kita harus bersatu dan ini kita momentum bagi kita supaya kita melaksanakan sebaik-baik mungkin. Momentum ini jangan kita sia-siakan. Karena ini momentum gak mungkin terulang lagi, Bapak Ibu. Ya. Nah, alhamdulillah
kita sudah punya kurang lebih per akhir Februari, alhamdulillah kita sudah ada sekitar lebih dari 121 duamat di seluruh Indonesia, tersebar dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jabodetabek, Kalimantan, dan juga di Sulawesi dan lain sebagainya. Tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita mulai dari bulan Mei 2017, jadi belum setahun. Belum setahun kita udah punya cabang 100 lebih. Bayangkan kalau kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bisa nggak kita mengambil alih perekonomian ini nanti? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa kalau kita apa? Kalau kita bersatu. Kalau kita nggak bersatu nggak mungkin. Nah, karena kita menggunakan sistem berjamaah, pasti ada kendala. Benar atau tidak? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kendalanya apa? Kita dalam rumah tangga 2 orang saja, laki-laki, perempuan, kita bisa berantem. Apalagi yang kita bina ini puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Potensi konflik itu luar biasa. Nah, kuncinya apa? Kuncinya, pesan saya adalah kita kembalikan lagi niat kita itu apa? Tujuan kita tuh apa? Kalau kita mau cari uang, bukan di sini tempatnya. Tujuan kita di sini adalah kita bersama-sama bersatu mengambil alih dan kita sebagai pelaku ekonomi minimal di Indonesia. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Siap berkomitmen? Siap? Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya. Itu yang kita minta, komitmen. Dalam komitmen ini kita butuh orang yang amanah. Betul? Nah, makanya slogan kita adalah amanah, berjamaah, dan izzah. Kita dari diri kita harus amanah dulu. Kita kembalikan pada diri kita. Dan kita menjalankan bisnis ini harus amanah dulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu bisa dipercaya karena dia memiliki sifat amanah. Dan itu yang harus kita jaga. Dan itu adalah harga diri umat muslim. Betul? Umat muslim adalah umat yang memiliki sifat amanah, itu sifatnya wajib Bapak Ibu, ya, itu harus dipegang. Dan amanah selanjutnya berjamaah. Dengan berjamaah insya Allah kita bisa kuat. Di sini temanya saya lihat dengan berjamaah kita lebih kuat. Saya setuju. Sekarang ini alhamdulillah berdirinya 2124 ini itu karena kita semua merasa memiliki. Bayangkan kalau kita sendiri-sendiri, kira-kira kita bisa nggak seperti saat ini? Bisa? Tidak mungkin. Tapi dengan berjamaah kita bisa. Ya, nah makanya itu tujuan kita berjamaah apa? Kita ingin mendapat, ingin mencapai izzah. Izzah itu apa? Mencapai keberkahan, kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, pesan saya adalah berdirinya 2124 ini di Cikaret Cibinong saat ini itu adalah awal mula perjuangan kita. Awal mula dari permasalahan kita. Kenapa? Setelah ini akan muncul banyak masalah. Nah, ketika muncul masalah, pesan saya ya kepada Bu Aida yang luar biasa, kepada seluruh investor, kepada teman-teman semua di sini, pesan saya tolong ketika ada masalah selesaikan dengan cara yang islami, dengan cara yang baik. Kita kembalikan semua kepada tujuan awal kita. Kita kembalikan kepada agama kita. Tidak ada masalah tidak bisa selesai, betul? Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan selama kita punya niat baik. Nah, kalau kita sudah ada, insya Allah apapun masalahnya akan selesai. Setuju? Ya, jadi itu pesan saya. Karena apa? Dalam setiap komunitas, itu pasti ada masalah. Insya Allah di Cikaret tidak ya, Bu Aida. Aman-aman saja ya, Bu. Ya, mudah-mudahan. Itu karena ada Bu Aida di sini. Tepuk tangan buat Bu Aida sekali lagi. Ya.
Dan mudah-mudahan dengan dibukanya 2124 ini, ke depan insya Allah di setiap kelurahan kita akan buka 2124. Amin. Takbir. 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 Insya Allah dengan takbir ini Allah akan mendengar doa kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baiklah, hari ini saya tidak panjang lebar. Udah panjang ya. Saya mungkin saya akhiri dengan hari ini hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 dengan mengucapkan bismillah, maka 212 Marci Karet Cibinong Kabupaten Bogor kita resmikan dengan mengucapkan takbir. Ayo sama-sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan bersilaturahim. Yang pertama barangkali dengan saya di sini, karena saya beberapa kali acara peresmian gerai 212 di sekitaran Cibinong belum sempat hadir. Saya hadir ketika peresmian gerai yang keberapa tuh di Cibubur. Di Cibubur, jadi hari ini datang agak terlambat karena ada acara yang bersamaan rapat anggota tahunan Koperasi Sejahtera di Cibinong. Bapak dan Ibu, jadi tidak panjang lebar, intinya kami dari pihak pemerintah, dari Dinas Koperasi dan UMKM akan mencoba terus memfasilitasi apa yang bisa kami lakukan untuk ekonomi keumatan ini. Karena memang aturan di pemerintah masih belum semua bisa diakomodir, tetapi pada prinsipnya kami selalu berkoordinasi memfasilitasi apa yang bisa kami lakukan. Tentunya pemerintah daerah harus ada keberpihakan. Ini dicirikan dan alhamdulillah selama ini Pak Ajis dari bidang kami, bidang pembinaan usaha mikro, terus berkolaborasi dengan pengurus 212 MAK di Kabupaten Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita dukung bersama-sama kebangkitan ekonomi umat ini, khususnya bagi para investor yang alhamdulillah tingkat kesadarannya, tingkat keinginannya untuk memajukan umat ini sudah sangat besar. Dan ini potensi yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat bagaimana gerai yang di Cibubur itu secara kuantitas dan kualitas sudah sangat luar biasa. Termasuk di sekitar Cibinong. Tadi saya berbicara ada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam aspek legalitas, perizinan dan sebagainya, insya Allah akan kami fasilitasi. Karena memang banyak yang belum paham tentang 212 ini dengan kebangkitan umat ini, pokoknya disamaratakan dengan bisnis-bisnis lainnya Pak. Jadi wah, pokoknya harus. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi dengan perizinan bagaimana kemudahan-kemudahan yang harus diberikan kepada 212 berkaitan dengan regulasi yang ada. Barangkali itu saja yang ingin disampaikan. Kami sangat mendukung selaku umat muslim, secara pribadi ini harus kita sama-sama besarkan dengan berbagai cara, dengan kebijakan yang pro untuk kebangkitan ekonomi keumatan. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Kusmayanti. Yang ketiga secara simbolis penyerahan santunan anak yatim piatu dan duafa yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang.
dan KS 212 menjadi sokol guru perekonomian bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Silakan dimulai ya, akan diresmikan oleh Ibu Eka Rusmiati selaku koordinator pusat komunitas KS 212. Kita bertakbir yang kencang Bapak Ibu sekalian. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mungkin nanti ada sesi foto bersama lagi ya setelah foto yang terbang. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya retail yang mungkin
dari Haidul, tapi ada beberapa mitra UKM seperti keberadaan sayur, buah-buahan, dan mungkin snack-snack dari teman-teman UKM kita bisa wadahi atau distribusikan melalui 212 Cibinong. Hambatan selama ini karena memang kami sudah mulai dikenal oleh masyarakat keberadaan komunitas 212 MAR Kabupaten Bogor. Selama ini menghimpun jamaah yang dari banyak potensi umat, tentunya banyak juga seperti hambatan atau mungkin kerikil-kerikil di awal, tapi alhamdulillah semua itu ya, dengan berjamaah dan kekeluargaan kita bisa selesaikan bersama. Contoh mungkin ketika tidak tahuan mereka tentang 212 itu apa sih, ya mungkin jadi kesannya, mungkin image-nya mereka melihat bahwa ini pergerakan yang mungkin garis keras atau apa. Tapi kita mencoba bahwa ini semua adalah muamalah dengan warga sekitar, dan ini potensi-potensi yang ada di sekitar kami ini harus kita bantu wadahi. Nah, ini baru kita bisa bergerak bersama. Jadi alhamdulillah setelah keberadaan kami diterima oleh masyarakat, alhamdulillah kami juga bisa bergandengan tangan, bahu-membahu mewujudkan ini semua. Alhamdulillah. Cikaret Cibinong ini tetap membuka peluang bagi teman-teman usaha kami, mitra usaha kami, UKM di sekitar kami, dan kami juga akan tetap membuka peluang buat teman-teman yang ingin memberikan modal, penyertaan modal ya, dalam hal ini saham akan kita share untuk masyarakat. Kami terbuka di 212 MAR Cibinong ini kapan saja Bapak Ibu berkenan hadir untuk membantu investasi kami. Kami silakan hadir karena kami standby di office kami di 212 MAR Cikarang. Selanjutnya, per lembar harga saham kami adalah 500, minim penyertaan 2 lembar, dan maksimum untuk saat ini belum kami batasi karena kami masih memberikan peluang sebesar-besarnya untuk gerek kami berikutnya. Dan insya Allah, ke depannya ada 3 gerek kami yang menjadi concern kami untuk segera kami bantu awal mewujudkan realisasinya 212 MAR selanjutnya. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin penyertaan modalnya di 212 MAR Cikaret, bisa menghubungi kami dengan Bu Haja Aida Yudi Asuti, nomor telepon di bawah ini 0812-83-66-74-47. Kami ulang 0812-83-66-74-47. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini tim perabunya yang foto. Lagi. Kirim. Bebas gaya. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovan Femi dan ini istri saya Isti Karyaningsih. Saya ikut bergabung dengan 212. Intinya adalah untuk memajukan perekonomian umat Islam khususnya di Indonesia dan secara luasnya di seluruh dunia. Jadi alasan lain karena dengan 1 juta bisa ikut berpartisipasi menjadi investor di 212. Saya Hirja, petani hidroponik dengan berkebun petani. Alhamdulillah
dengan dibukanya gerai 2124 Cibinong, produk sayuran kami bisa ikut mejeng di dalamnya. Yang selama ini kalau sayur-sayuran itu untuk masuk ke Indomaret atau Alfamart itu mungkin sangat sulit. Tapi dengan adanya 2124 ini, kita bisa ikut masuk dalam produk-produk UKM. Sayuran ini adalah sayur-sayuran hidroponik. Dia ditanam dengan cara hidroponik dan tidak memakai pestisida. Nah, harapan saya kedepannya 212 bisa bersaing dengan Suprindo, karena Suprindo itu lengkap, dia ada ayam, ada sayuran, ada ikan, ada buah-buahan. Kalau bisa ada satu spot atau rak yang dikhususkan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan dan produksi pertanian yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga 212 semakin berjaya dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Roni, barusan juga ada yang selamat, kurang lebih 12. Pak, dipoto Pak. Saya mengapresiasi atas dibukanya gerai ini dan saya berharap seluruh warga RT 7, RW 13, Kelurahan Babuaran bisa berbelanja di gerai ini sekaligus menjadi anggota Koperasi Syariah 212. Semoga gerai ini bisa mencukupi kebutuhan warga, baik itu sembako maupun keperluan premier lainnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat atas dibukanya gerai 212 Mart Cikaret Cibinong Bogor ini. Dan mari kita besarkan gerai ini selaku umat muslim. Mari kita ambil kembali perekonomian masyarakat melalui syariah, operasi syariah 212 dan gerai 212 Mart. Selamat sekali lagi. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good.